تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lisan dan tindakan. Hadirin yang dirahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan sikap dan akhlak yang mulia. Apa yang baginda katakan melalui lisannya adalah apa yang baginda laksanakan. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada diri baginda sebagai amal perbuatan. Tidak ada yang baginda mengatakannya melainkan bagindalah orang yang melakukannya. Begitu juga tidak ada yang baginda larang melainkan bagindalah orang yang meninggalkannya. Ketika ditanya, bagaimana akhlak baginda? Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan maksud adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Seorang yang beriman hendaklah melakukan dahulu apa yang hendak diajarkan sebelum ianya diajarkan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 yang menjadi mukaddimah khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah. Kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Melalui mafhum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati terhadap kekurangan yang ada pada mereka. Iaitu seorang muslim itu boleh menjadi seorang yang mengatakan sesuatu perkataan tetapi tidak pula mengerjakannya. Antaranya mereka berkata, kami ingin mengerjakan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Tetapi ketika datang perintah itu, mereka tidak mengerjakannya. Terdapat dua faktor kelemahan manusia yang dapat difahami daripada ayat ini. Iaitu pertama, manusia yang melakukan sesuatu yang bertembung antara perkataan dan perbuatan. Kelemahan ini kelihatannya mudah diperbaiki tetapi sukar dilaksanakan. Banyak situasi berlaku. Sesuatu yang baik itu diperkatakan dan mengingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang memperkatakannya sendiri tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Kedua, manusia yang tidak menepati lisan atau janjinya. Menunaikan janji adalah antara perkara ditentukan oleh Islam bagi orang yang beriman untuk menunaikannya. Jika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sengaja tidak menunaikan janji-janjinya, perbuatan itu boleh membawa kepada wujudnya sifat munafik dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salatha, idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik itu ada tiga. Bila berkata ia berdusta, bila diberi amanah dia mengkhianatinya, dan bila berjanji ia menyalahi janjinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohi dan diikuti oleh para sahabat kerana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang selaras pelaksanaannya dengan lisan dan perbuatan baginda. Keadaan ini telah melahirkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para sahabat terhadap apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berlumba-lumba untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua perkara yang baginda lakukan. Tiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan akan mencipta contoh teladan kepada para sahabat. Kerana lisan dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa bersatu dalam tindakan, perbuatan dan akhlak baginda
sallallahu alaihi wasallam. Baginda dicontohi dan dirujuk dari watak baginda sebagai seorang manusia biasa, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua bala tentera, sehingga kepada watak sebagai seorang ketua negara. Itulah hasil didikan yang menerapkan bersatunya lisan, sikap dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebatinya lisan dan perbuatan, sesungguhnya ia berupaya membeli dan memujuk hati-hati manusia dan menyatukannya dalam satu saf yang kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang bermaksud, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatukan di antara hati-hati mereka. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan umat Islam untuk mencapai sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat dengan rahmat acuan baginda. Antara akhlak baginda yang disebut dalam Al-Quran ialah pertamanya bersifat pemaaf, mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kedua, berlaku adil dalam membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ketiga, menginfak harta sama ada ketika lapang dan selesa mahupun dalam kepayahan yang menekan. Keempat, jauhi buruk sangka. Kelima, menolak kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan keenam, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang agung. Dengan akhlak yang demikian, orang kafir, musuh dan lawan pun jatuh hati dan akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, baginda tidak pernah menyombongkan diri. Baginda tidak memilih kawan, tidak mengasingkan diri dari para sahabat dan persekitarannya. Baginda juga sangat merendah diri dan bergaul rapat, menyantuni sesama hamba dan makhluk lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Baginda memilih rumah yang layaknya setaraf seorang hamba, kecil, sempit, berbumbung rendah, dibuat dari tanah dan pintunya dari kain guni. Tempat tidur baginda cumalah anyaman tikar daun kurma sahaja. Bila bangun, berbekas daun tamar di belakang tubuh baginda. Baginda selalu menahan lapar. Baginda makan hanya bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baginda tidak membazir makanan. Tidak, jika makanan berlebihan, baginda memberi kepada jiran tetangga. Ini kerana baginda tidak menyimpan makanan. Hidup baginda bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pakaian baginda jenis pakaian orang susah. Baginda asalnya kaya kerana harta Sayyidatina Khadijah diserahkan kepada baginda. Tetapi baginda infakkan untuk Islam sehingga ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun harta dan wang ditinggalkan. Hadirin Jumaat yang dirahmati, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti dengan kejayaan mendidik para sahabat dengan lisan yang dilaras dengan perbuatannya secara spontan. Baginda mendidik Khulafa Ar-Rashidin
dan kemudian diturunkan kepada salafus salih sehingga kepada umat Islam seluruhnya pada hari ini, yang menjadikan perbuatan dan akhlak baginda sebagai asas dan prinsip dalam kehidupan peribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan sifat zuhud baginda. Ketika 2/3 dunia telah berada dalam genggaman sahabat dan tabi'in, sifat zuhud yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengekalkan tikap pemegang kuasa untuk tetap zuhud dengan dunia. Dengan sebab itulah mereka dapat memerintah dunia dengan berjaya dan mencipta tamadun Islam yang unggul, tiada tolok bandingnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka untuk sanggup hidup miskin, kekayaan yang mereka miliki mereka korbankan untuk kepentingan masyarakat, maka melimpahlah kekayaan, makmur dan berbahagia rakyat dalam sesebuah negara Islam. Biarpun tamadun gemilang Islam akhirnya hancur kerana bersilih gantinya pemerintahan yang semakin meninggalkan sifat zuhud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua sempena sambutan Maulid Rasul 1445 Hijrah ini bertekad dan berusaha untuk menjuntuhi sifat dan sikap peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri baginda lah isi yang paling tepat benar. Dan sebuah kehidupan berlandaskan syariat perlu diteladani dan dilaksanakan oleh berbagai lapisan umat Islam di semua keadaan, masa dan tempat. Marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia yang sementara ini dan tuntutan akhirat dengan cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaat yang dirahmati sekalian, pengajaran daripada khutbah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah menghindari segala sikap, perbuatan dan kata-kata yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah di dunia dan di azab di akhirat. Dan ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan kehidupan sebuah masyarakat dan negara yang dituntut oleh Islam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Itu dia pula menyebut dan mengingat Allah banyak-banyak dalam masa senang dan susah. Al-Ahzab 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا
وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ الوقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس الشاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير الشيخ ابن السلطان شرف الدين إدريس الشيخ الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hazal waba' wal bala' wal marad wal syada'id wal mihan. Bilutfika ya latif, innaka ala kulli syai'in qadir, wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة وبأس المقام المحمود الذي إنك لتحفظني استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة لرس dan rapatkan صف lurus dan rapatkan sah, penuh-penuhkan sah hadapan. Bacaan yang salat dengan kiraat Ibnu Kathir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر